Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Awal Gebse SPD, Ketua Majelis Muslim Papua Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Untuk keluarga besar LDI, saya mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDI 2023 pada tanggal 7 sampai 9 November 2023 dengan tema mewujudkan SDM profesional religius dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk Indonesia Emas 2045. Semoga Rakernas LDI 2023 dapat berjalan dengan sukses dan lancar dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saya Veteran Res Muhammad Arimin MPD sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Merauke. Dengan ini mengucapkan untuk perwakilan LDI selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDI tahun 2023 yang berlangsung pada tanggal 7 sampai 9 November 2023 dengan tema mewujudkan SDM profesional religius dalam bingkai NKRI untuk Indonesia Emas tahun 2045. Semoga Rakernas LDI tahun 2023 dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saya Pastor Yohanes Kandam Projo, Ketua FKUB Kabupaten Merauke. Untuk keluarga besar LDI, saya mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDII 2023 pada tanggal 7 sampai 9 November 2023 dengan tema mewujudkan SDM profesional religius dalam bingkai NKRI untuk Indonesia Emas 2045. Semoga Rakernas LDII 2023 dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara